Kita ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Riau Syamsuar mengingatkan kabupaten kota untuk menurunkan angka stunting. Saat ini angka stunting di Riau tercatat berada di kisaran 17% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 22,3%. Hal ini ditekankan Gubernur Riau mengingat tahun depan sudah tahun 2024 dan di akhir tahun 2024 target pemerintah adalah menekan stunting di angka 14% secara nasional. Gubernur Riau Syamsuar turut mengapresiasi Kabupaten Bengkalis di mana angka stunting telah di bawah target nasional. Prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebesar 21,9% dan menjadi 8,4% di tahun 2022. Meski demikian, beberapa kabupaten kota lain masih tinggi angka stunting. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap capaian penurunan stunting di Riau. Siak, ah ini siak juga. Mana siapa mau ke siak? Oh, Pak Sekda. Siak 19, ah naik 22. Kemudian Kampar. Kampar 25 nih, Kampar tinggi kan awal nih. Sekarang turun nih 14. 14.50 ya? 14.50 Kampar. Siapa Kampar? Oh ya. Kemudian yang selanjutnya Rokan Hulu. Rokan Hulu dari 25.80 ini sudah turun nih 22. Kemudian Bengkalis dari 21, ah ini nokek istilah Melayu ini. Turunnya drastis betul. 21.80 sekarang tinggal 8.40. Apakah karena sekda dokter ya? Ini sekda dokter nih, sekda apa nih, Bengkalis nih? Iya, suntik dia lagi mungkin. Rokan Hili, ini hebat tuh nih. Nah, kampung kami ini 29.20 sekarang tunjuk tokek juga nih, sepau 14. Oh, mah hebat Pak Batin. Saat ini angka stunting di Riau tercatat pada kisaran 17% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 22,3%. Hermansyah melaporkan.